Dari dalam kita cuma bisa boleh foto-foto sampai di sini aja. Sampai di sini, terus nanti di sini mesti pakai pakaian lengkap seperti ini. Tanpa alas kaki. Oke, sekarang saya masuk ke sana. Well, itu tadi review singkat mengenai makam Raja Mataram Kota Gede Yogyakarta, yang merupakan makam dari Raja Mataram Islam pertama, yaitu Panembahan Senopati beserta keluarganya. Buat para pengunjung yang ingin berziarah, jangan lupa diperhatikan mengenai pakaian, kemudian larangan memotret dan membuat video di dalam makam, alas kaki, serta jam operasional buka dan tutup makam tersebut. Oke, sampai jumpa di konten saya berikutnya. See ya!